Halo. Jadi ini adalah persiapan untuk beberapa acara, untuk acara beberapa hari ke depan. Jadi kita mau tes swab dulu, tes swab PCR buat aku dan tes antigen buat Ina Marika. Ada yang mau disampaikan? Kamu gak ide ini yang sudah gitu? Ya. Jadi kamu dikeluarin. Udah beratus-ratus kali swab tapi rasanya masih tetap seperti yang pertama. Aku kalau rambutnya kayak gini mudahan gak sih? Kayak Justin Bieber. Justin juga. Sekarang giliran. Dia tidak bereaksi, saudara-saudara. Dasar curang. Aku tuh udah sering swab sendiri di rumah. Iya, tahu. Sudah ya, Mbak? Terima kasih. Karena insya Allah kan besok kita mau ada acara kecil. Jadi supaya backstage semuanya aman juga. Oke. Sampai nanti ketemu di rumah. Bye-bye. Anak-anak dulu aja, anak-anak. Enggak nafsu ya, buat aku lagi jadi peran. Sakit enggak? Sakit enggak? Sebenarnya enggak.
Enggak sakit kok. Cuma sakit banget. Sakitnya enggak banget ini ya. Enggak. Udah jijik dulu. Tolong lu. Bareng aja duduk situ semua. Enggak kan? Sebenarnya dapat langsung. Ya. Kayak apa itu? Ini kayak lagi aku ini. Hai guys. Hari ini adalah hari di mana kita akhirnya gender reveal. Iya. Alhamdulillah sudah 4 bulan udah ketahuan gender dari bayi ini. Kita masih belum tahu karena kemarin nggak dikasih tahu, sengaja nggak pengen dikasih tahu sama dokternya mau laki-laki atau perempuan, tapi apapun itu alhamdulillah banget akhirnya setelah 2 tahun kita dianugerahi anak. Alhamdulillah. Dikit lagi kita jadi reveal. Oke. Hari ini acaranya ada beberapa, ada pengajian juga, ada makan-makan. Setelah itu baru bakalan gender reveal. Kita lihat. Lu di mana sih? Ruang absen. Jadi setelah di swab, tadi setelah ketahuan hasilnya boleh absen nih, nebak yang cewek atau yang cowok. Setelah itu dapat souvenir. Souvenirnya masker sesuai tebakannya. Kalau cewek pink, kalau cowok biru. Anda nebak apa? Tentu saja. Oke. Kalau benar, kalau benar dapat apa, Res? Kalau benar dapat ucapan terima kasih. Gue yang berubah.
tunggu sama-sama ya. Satu, satu, dua, tiga. Dengar kabar Rina udah isi, seneng seneng banget. Akhirnya kita mau punya ponakan baru, ponakan kecil. Jadi paman. Kalau aku mau om kamu dia. Enggak. Kalau tebakan gue sih cewek ya, soalnya gue pakai baju pink nih bela-belain. Gara-gara lu shopping aja itu kan. Biar lucu sih gue pakai baju pink. Oke. Selalu the boy. The boy, the boy. Selamat untuk Ina, dapat anak cowok, selalu biru. Mantap. Halo kakak, Marika. Selamat ya, betul kan tebakan mama the boy. Karena mama udah tebak itu laki-laki. Selamat ya, semoga lancar. Jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua. Ntar lagi mama jadi oma. Thank you. Hai Rachel, semoga lancar salinannya, lancar kandungannya, sehat-sehat selalu. Semoga jadi anak yang soleh, semoga anak dia berbakti. Aduh, aku menangis. Semoga gue juga cepet nyusul biar punya teman main. Okay? Amin. Amin. Hai Ina, pokoknya anti doain. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh, terus sehat selalu sampai melahirkan. Dah. Alhamdulillah laki-laki. Ya. Semua cukup aja, cukup aja cucunya. Amin. Ya, apapun tenang ya. Anggap itu anwajan. Saja. Ya, ya. Tentu pasti itu loh. Oh, belum tentu pasti. Ya, ya. Pokoknya laki-laki. Atau
laki-laki, perempuan, soleha, sehingga menjadi penyejuk hati di keluarga. Depan ya, baru tahu kan? Baru tahu ini tadi, lanjut ya? Pas, baru tahu pas USG kemarin, Bu. Cuman dokternya gak ngasih tahu gendernya, cuman ditulis di amplop. Terus Ina ngasih amplopnya ke orang dekor, jadi yang tahu orang dekornya. Oh gitu, iya. Ina juga baru tahu ini tadi ya? Iya, baru tahu. Ya ampun, cowok semua ya, Bu? Ya. Akan hari ini. Iya, nanti kumpul udah temenan tuh bertiga main futsal bareng. Iya, nggak tahu nanti anaknya Rifda yang ini nanti, nggak tahu lah. Cowok, Bu, kan Rifda udah ngomong. Cowok. Rifda udah Rifda cerita sama Ina, katanya cowok. Oh iya, nggak semua. Cowok semua. Jadi anak yang soleh. Amin. Nanti Ibu kalau mau kesini ke Jakarta bilang ya, Bu. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti bulan depan udah bisa ke Jakarta. Oh ya, amin. Ya, Bu. Jadi, kita sudah tahu gender anak pertama kita adalah alhamdulillah laki-laki. Siapa yang tebakannya benar? Orang-orang ini berhak mendapatkan ucapan terima kasih dan voucher menginap semalam di rumah kita pas kita lagi pergi, jadi jagain rumah maksudnya. Ada Om Lofri, Alfa, Ma Poppy, Uncle, Gibran, Abi Rani, Pak Rinto. Ini apa nih mau orang-orang yang gak ada? Titip absen ini kebiasaan. Mahasiswa. Oke, thank you guys untuk video selanjutnya. Lihat aja video selanjutnya kita ngapain ya.